Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya, di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa, kita menghadirkan seseorang yang luar biasa di setiap hari Kamis siang ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Selamat siang, Pak Danang. Apa kabar? Semangat pagi. Salam Danang. Datang untuk menang. Luar biasa sekali. Apa kabar, Pak Danang? Masih semangat aja ya. Semoga sukses dan selalu bahagia. Ya, kita harus, memang kita harus ikutin Pak Danang nih. Karena dari awal Pak Danang hadir di Indonesia Belajar sampai saat ini, semangatnya tidak pernah pudar ya, Pak Danang ya. Terima kasih Pak Danang. Amen. Dan selain itu edisi kita hari ini juga spesial. Kenapa? Karena kita menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya, yaitu Bapak Nof Rizal. Bapak Nof Rizal adalah seorang panmut permohonan PA Sungai Penuh di Jambi. Nah, ini pertemuan kita kedua dengan Pak Nof Rizal ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Nof Rizal, apa kabar? Selamat siang Mbak Jessica. Iya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya oke. Pak Danang, ya Pak Danang dan juga Pak Nof Rizal, tema seminar kita hari ini adalah estafet generasi. Jadi 5M itu kita semua udah tahu ya, itu protokol kesehatan. Nah kalau 6M yaitu membuat rekan kita menjadi keren. Nah apakah Anda semua di sini sudah tahu? Kita hari ini akan membahas itu. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaan di kolom chat. Atau bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Bapak Nof Rizal ataupun Pak Danang, boleh untuk melakukan raise hand di Zoom. Nanti saya akan persilakan untuk Anda berbicara langsung dengan Pak Danang atau Bapak Nof Rizal. Nah, sahabat pembelajar, Pak Danang dan juga Pak Nof Rizal, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai saja. Kita awali dengan intro dari Pak Danang. Ya, gimana nih Pak Danang, intro mengenai estafet generasi. Silakan Oke. Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Dalam estafet generasi ini, kita tidak lupa harus berdoa dulu untuk memulai kerja. Supaya hasilnya maksimal diridhoi oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dalam estafet generasi, kita juga harus berdoa dulu sebelum memilih orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan kita. Sehingga hasilnya maksimal. Apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan dengan doa dan diresti oleh Allah, maka akan datang yang terbaik. Itu yang utama saya sampaikan lebih dulu. Nanti kita akan bahas satu-satu gimana estafet ini semua dapat yang baik. Salah satunya yang utama adalah kita serahkan pada yang di atas supaya hasilnya maksimal. Oke, sementara itu terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Silakan Jessica. Oke, okay. Terima kasih Pak Danang, intronya sangat luar biasa. Nah, sahabat pembelajar, tentunya sudah tidak sabar ya untuk mengenal 6M versi Pak Danang dan juga Pak Nof Rizal ya. Kita langsung mulai aja. Boleh silakan penjelasannya Pak Nof Rizal mengenai estafet generasi.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi kedua bersama saya, yang kedua kali ya Mbak Jessica ya. Ya, yang betul Pak. Sebelumnya kita membahas tentang inspirasi perubahan. Kemudian kali ini kita membahas tentang estafet generasi. Nah, estafet generasi itu kenapa penting? Karena kalau generasi itu tidak kita siapkan, maka nantinya kita akan ya hanya akan mendengarkan kabar buruk pasca kita meninggalkan sebuah institusi atau lembaga. Nah, nantinya kita hanya mendengarkan kabar buruk kalau generasi-generasi yang kita tinggalkan itu ya tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya apa? Kadang-kadang juga tidak mampu untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita lakukan. Padahal kita sebelumnya telah berupaya semaksimal mungkin, namun apa daya karena kita tidak menyiapkan generasi-generasi emas berikutnya, sehingga lembaga yang kita cintai, institusi yang kita cintai, ya jalan di tempat bahkan mundur dari apa yang kita kehendaki. Mungkin kita bisa share screen, Mbak Jessica, materi yang sudah saya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi nah, di 6M agar rekan kerja kita jadi keren gitu. Nah, kenapa kita membuat poin-poin ini? Karena dari poin-poin inilah nantinya kita mempersiapkan rekan kerja kita itu harus punya kemampuan sama seperti kemampuan kita. Nah, yang pertama itu adalah menggali potensi, kemudian meningkatkan skill mereka, kemudian menjaga jaringan. Nah, menjaga jaringan ini ya jaringan kita, tujuannya jaringan kita nantinya akan kita berikan dan kita buka jaringan itu untuk rekan-rekan kerja kita. Kemudian yang keempat, menciptakan estafet generasi. Yang kelima, memberikan keleluasan berkembang. Dan yang terakhir, menghargai hasil kerja. Nah, kita coba membahas satu persatu. Yang pertama, menggali potensi. Nah, kenapa kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan kerja kita? Karena kita tidak bisa memaksakan impian dari rekan kerja kita itu apa. Nah, di poin pertama itu kita harus mencari tahu impian mereka apa. Nah, setelah kita mengetahui impian dari rekan kerja kita, maka kita tinggal bagaimana menyiapkan ruang bagi mereka untuk bisa berkarya, sehingga itu semua akan mempermudah kita untuk mencapai satu buah tujuan. Nah, dengan demikian, makanya kita tidak bisa mengabaikan, karena impian kita dari tim kerja misalnya itu tentu berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga harus mengetahui apa yang mereka sukai. Misalnya di Indonesia Belajar lah misalnya, atau kita tim penulis misalnya, ada satu atau dua yang sukanya fotografi misalnya. Dia hobi motret kesana kemari, tenteng kamera. Kemudian atau ada yang desain grafis. Nah, itu tinggal kita distribusikan. Nah, ketika mereka yang sukanya di desain grafis, kemudian kita paksakan mereka untuk menulis, mungkin di sana agak kerepotan, kita juga repot, mereka apalagi. Namun demikian, kita tetap mengasah kemampuan mereka. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan mereka juga harus kita kenali. Nah, disitulah nantinya kelebihan mereka dan kekurangannya, di mana kekurangannya nanti akan tertutupi, karena di dalam satu tim kerja itu tentu potensinya berbeda-beda. Ada yang potensinya plusnya di bidang A, kemudian ada potensi yang lebihnya yang mereka miliki itu di bidang B. Nah, kumulasi dari itu semua tentu akan menjadi sebuah tim yang solid, dan kita tentunya sebagai rekan kerja akan bangga dengan hasil yang dari apa yang telah kita ciptakan itu. Kemudian kadang-kadang kita selaku seorang leader gitu, kita seorang pemimpin, kita takut memberikan sebuah delegasi atau wewenang kepada rekan kerja kita, karena
selalu kita selalu dihantui dengan rasa apa, dengan keyakinan bahwa rekan kerja kita itu akan gagal dan tidak mampu untuk menjawab tantangan yang kita berikan. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang salah, karena kita harus mampu untuk menghadapi kegagalan itu. Nah, gagal satu kali, gagal dua kali, gagal tiga kali, ujung-ujungnya rekan kerja kita itu akan menemukan sesuatu apa, sebuah titik yang ideal sehingga dia bisa menjadi rekan kerja kita yang keren. Kemudian kita berikan mereka hal-hal baru misalnya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya di dalam satu tim kerja, rekan kerja kita menyukai hal-hal tertentu. Nah, kita coba berikan beban dengan hal-hal baru. Siapa tahu dia lebih berpotensi untuk lebih berkembang di hal-hal baru yang kita berikan tugas kepada mereka. Kemudian kadang-kadang seorang pimpinan itu takut berbeda pemikirannya, takut berbeda dengan rekan kerjanya atau bawahannya. Padahal berbeda itu adalah rahmat. Nah, dari perbedaan itulah kadang-kadang kita bisa menemukan suatu formula yang luar biasa sehingga target dan capaian kita yang telah kita buat akan bisa kita capai dengan mudah. Kemudian kita selaku leader, selaku pimpinan, kadang-kadang tidak memperhatikan atau membedakan antara satu orang bawahan atau rekan kerja kita dengan orang lain misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang pada prinsipnya memberikan rasa tidak nyaman bagi mereka. Nah, karena ketika kita membandingkan satu orang dengan orang yang lain, mereka akan merasa kita membuat perbandingan. Nah, perbandingan itulah harusnya kita hindari, karena kita tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh rekan kerja kita tadi. Kemudian tidak kalah penting, kita juga harus memperluas wawasan. Kenapa? Karena kita selaku atasan atau selaku rekan kerja tentunya menjadi role model bagi rekan kerja yang lainnya. Ketika kita hanya bisa mengatakan, kita hanya bisa menyampaikan, namun sebaliknya kadang-kadang kita sulit untuk menerapkannya. Jadi di situ wawasan harus kita tingkatkan terus sehingga mereka percaya kita selaku rekan kerja jauh atau berada satu klik lah misalnya di atas mereka, sehingga mereka percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian seperti pada saat ini kita harus rekomendasikan kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita untuk bergabung di komunitas-komunitas, misalnya komunitas-komunitas belajar, komunitas-komunitas positif seperti yang digagas oleh Pak Danang, oleh Mbak Jessica melalui Indonesia Belajar dan tim-tim Indonesia Belajar lainnya. Begitu juga dengan komunitas-komunitas sosial lain seperti BKDZN dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menggali potensi ini, maka keinginan kita untuk menciptakan rekan kerja yang keren itu sudah bisa kita katakan hampir berhasil. Karena dari kriteria-kriteria tadi, dari poin-poin tadi, ketika kita sudah berhasil, artinya kita sudah mengetahui full dari sepenuhnya dari rekan kerja kita tadi. Artinya secara garis-garis besar, mereka tinggal kita bentuk. Artinya tinggal kita poles, sehingga mereka akan menjadi tandem kita untuk bekerja ke depan. Itu yang pertama, kita harus menggali potensi. Kemudian ke slide kedua. Yang kedua, meningkatkan skill. Jadi meningkatkan skill di sini maksud apa? Saya, kita harus mengasah terus kemampuan rekan kerja kita. Kenapa demikian? Kalau tidak, rekan kerja kita pada titik awal dia menganggap bahwa kita jauh lebih mengetahui atau memahami suatu persoalan sebuah tugas yang diberikan, karena kita mungkin atasannya atau lebih senior dari mereka. Tetapi ketika kita tidak mengasah kemampuan rekan kerja kita, maka berarti kita membiarkan mereka untuk tetap berada
di garis mereka selama ini. Dia tidak mampu apa untuk meningkatkan pengetahuannya. Ya dia bekerja itu-itu saja dari hari ke hari. Itu yang pertama. Kemudian meningkatkan skill di sini, kita memposisikan diri kita sebagai mentor. Nah, kenapa demikian? Itu menjadi beban bagi kita dan menjadikan hal positif bagi rekan kerja kita. Nah, rekan kerja kita nantinya akan banyak belajar dari kita. Rekan kerja kita banyak belajar dari kita, dan tentunya itu menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Jadi ada umpan baliknya di situ. Setelah kita ingin apa, kita menjadikan diri kita sebagai mentor, dan dia misalnya belajar banyak dari kita, tentunya kita akan kejar-kejaran. Kita tidak mau tersaingi misalnya, dalam arti positif, kita terus berupaya supaya apa yang kita sampaikan, kita memang benar-benar mengetahui. Gitu. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana caranya kita mampu memotivasi rekan kerja kita. Mampu memotivasi dalam artian mungkin semacam kegiatan-kegiatan kita yang positif seperti ini, kita tidak ada memberikan dukungan kerja, tidak ada batasan-batasan gitu. Dalam artian mungkin ada kadang-kadang orang yang merasa ya sudah cukup sampai di sini, kita sudah berkecukupan, kemudian dengan apa yang kita miliki sekarang saat ini ya sudah 100% lah mungkin perasaan, padahal sebenarnya belum. Nah, sementara orang-orang yang usianya jauh di atas kita masih terus belajar gitu. Nah, haruslah kita semuanya saling bahu membahu untuk terus belajar. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan skill ini, kita juga harus mengetahui diri kita terlebih dahulu. Nah, ketika itu semua sudah menjadi poin-poin yang selalu tertanam kepada diri kita, maka skill dari rekan-rekan kerja kita akan selalu meningkat. Artinya ketika hari ini kita target capaian 80, besok 90, kemudian berikutnya kita akan sampai ke titik hasil yang maksimal gitu. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian kita ke slide ketiga. Nah, menjaga jaringan. Nah, menjaga jaringan ini kenapa penting? Karena jaringan kita, jadi ada saya pernah mendengar, pernah ini, ketika di satu forum itu kita hanya punya satu teman. Di satu forum misalnya saya hanya kenal dengan Pak Danang misalnya di forum ini, tetapi semua teman Pak Danang itu adalah teman saya. Nah, jadi itulah jaringan gitu. Jadi karena kita tadi sebagai mentor, kita sebagai atasan, kita ingin berupaya menjadikan rekan kerja kita menjadi rekan kerja yang keren, maka jaringan yang kita miliki itu harus kita berikan kepada rekan kerja kita, supaya nantinya rekan kerja kita akan memiliki jaringan yang luas seperti jaringan yang kita miliki. Tidak sedikit orang-orang yang punya jaringan luas itu keberatan untuk berbagi jaringan lah misalnya. Ketika saya kenal sama Pak Danang, kemudian atau saya kenal sama Pak Dekan Syariah Yayan Kerinci yang kebetulan hadir mengikuti acara kita pada hari ini, saya tidak mau memberikan misalnya nomor kontak Pak Danang, kemudian nomor kontak Pak Dekan, atau nomor kontak Ibu Hikmah Ketua PA Kandangan. Nah, padahal jaringan-jaringan yang kita miliki itu bisa saja nantinya atau bisa membuat satu ide dari teman-teman yang lain, sehingga jaringan itu bermanfaat gitu. Nah, ketika kita tidak menjaga jaringan, maka teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita juga bisa mengukur sebenarnya mentor saya ini juga tidak punya jaringan yang luar biasa gitu. Nah, padahal itu memang kita dituntut untuk demikian. Jadi hubungan kita dengan rekan kerja bisa menjadi keren ketika kita bisa berbagi networking jaringan-jaringan kerja kita, karena itu juga adalah cara yang paling efektif untuk pendelegasian wewenang agar estafet generasi bisa terbangun. Kita coba bayangkan ketika teman kerja kita tidak punya jaringan sama sekali, kita akan repot. Jadi
yang repot kita juga. Tapi ketika jaringan itu kita bisa berbagi, maka sudah barang tentu semua target capaian, dan kita akan berhasil menjadikan teman kerja kita menjadi teman kerja yang keren. Itu untuk menjaga jaringan. Next. Jadi ada filosofi layangan, kita memberikan keleluasaan untuk berkembang. Jadi selaku rekan kerja, kita tidak membatasi seseorang untuk berupaya semaksimal mungkin untuk berkembang. Karena jika itu kita lakukan, maka bawahan kita atau rekan kerja kita akan selalu dihantui dengan rasa gagal gitu. Nah, itulah yang kita hindari. Kita berikan saja keleluasaan mereka berkembang sejauh itu semua masih berada di garis-garis positif, garis-garis normal. Karena banyak yang tidak memberikan keleluasaan itu karena takut rekan kerjanya gagal gitu. Nah, itu sebenarnya garis-garis merah, benang merah yang kita selaku leader atau ini rekan kerja harus membuang jauh-jauh itu. Jadi kita berikan saja keleluasaan untuk berkembang bagi rekan kerja kita. Kemudian jika kita berikan keleluasaan, dipastikan rekan kerja atau bawahan Anda akan lebih berani untuk mengembangkan dirinya. Nah, dari situlah ketika kita mempunyai rekan kerja yang luar biasa, misalnya di satu tim kerja semuanya berani leluasa untuk berkembang, maka banyak hal positif nanti yang kita tangkap dan akan kita eksekusi. Misalnya ada lima orang yang berani yang memiliki keleluasaan berkembang, punya lima ide dan gagasan, kita berikan mereka keleluasaan untuk berkembang. Nah, lima ide itulah yang nantinya tinggal kita evaluasi. Nah, seandainya itu semua hal positif, berarti kita sudah punya 5 poin penting, kita sudah punya 5 nilai plus dengan adanya kita memberikan keleluasaan berkembang kepada rekan kerja kita. Itu untuk poin yang keempat ya. Kemudian kita lanjut. Nah, menghargai hasil kerja. Kenapa penting? Karena di sini sangat penting menghargai hasil kerja, karena kadang-kadang kita selaku atasan itu tidak menghargai hasil kerja. Kita malah tidak peduli, malah kadang-kadang itu tugas kita gitu. Itu tugas kita. Nah, ketika rekan-rekan kerja kita berhasil, dengan minimal kita mengucapkan terima kasih, misalnya seperti yang sering kita dengar, atau sebaliknya gitu. Atau dengan cara-cara lain seperti kita memberikan piagam penghargaan, sehingga itu akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan kerja kita untuk terus semangat, sehingga mampu melahirkan itu menjadikan energi positif sehingga kedepannya dia akan terus berkarya. Nah, orang yang kadang-kadang kita menghardik orang-orang yang hasil kerjanya buruk gitu. Padahal sebenarnya itu hanya akan menjadi pemicu dari mereka akan tambah tidak bersemangat. Tapi idealnya kita harus terus memompa semangat dari mereka. Nah, salah satunya adalah memberikan piagam penghargaan misalnya, atau cuma sekadar mengucapkan terima kasih dengan kata-kata dan lain sebagainya. Itu poin yang kelima ya. Kemudian kita lanjut. Nah, menciptakan estafet generasi. Nah, kenapa ini menarik untuk kita bahas pada hari ini? Karena suatu saat nanti kita akan sampai ke titik henti. Mau tidak mau, cepat atau lambat, semua akan berakhir. Kita sekarang bisa saja kita mengatakan kita masih muda gitu, kita masih ini, itu dari sisi usia ataupun dari sisi jabatan, kita baru menjabat atau kita sudah menjabat berapa tahun. Nah, lemahnya generasi berikutnya itu adalah kesalahan kita saat ini.
Nah, ketika kita lengah mempersiapkan generasi berikutnya, Anda hanya akan melihat dan mendengarkan kabar buruk dari institusi yang selama ini kita banggakan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita. Makanya sangat penting kita menciptakan estafet generasi dengan poin-poin yang sudah kita singgung tadi. Kemudian berikutnya. Itulah poin-poin penting, 6M yang sudah kita bahas. Nah, sepertinya Pak Presiden BKDZN sudah bergabung ya di forum kita. Itulah 6M yang kita bahas tadi untuk menjadikan rekan kerja kita menjadi keren. Nah, ketika rekan kerja kita menjadi sudah keren, artinya kita sudah punya tim kerja yang tangguh. Malah tim kerja kita memiliki kemampuan yang sama seperti kita. Artinya semuanya akan menjadi energi positif bagi lembaga, bagi kelompok kita. Mungkin itu sebagai pengantar untuk yang pertama ini Mbak Jessica, kemudian saya kembalikan. Luar biasa sekali ya Pak Nopizal, memang nggak main-main nih materinya nih. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, Pak Danang ingin menambahkan, silakan Pak Danang. Saya nyapa-nyapa nih, welcome Pak Presiden Arif Hidayat sudah datang. Siap. Ya, saya di jalan Pak, masih tugas di jalan ini. Oh, luar biasa, di jalan aja kita bisa mendukung, mendorong, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden. Pak Nopizal, terima kasih presentasinya. Ibu Hikmah yang selalu senyum gembira, terima kasih support kami dari KPA Kandangan. Thank you. Siap, lalu ada Raden, wah ini dengan kopiahnya yang keren. Thank you Mbak Yesika, Ibu Cimarni, ya SSY. Thank you Ibu Cimarni sudah bergabung juga. Lalu ada Bapak Arsam dari IAIN Kerinci. Lalu ada Ibu Firma Aranika, lalu ada Fitra Ardiandio Sulfa, lalu ada Nurfi Maulidia, Bapak Sulkifli Firdaus, Ibu Lydia Matrianti, thank you sudah bergabung. Lalu Ibu Cut Fitria, Ibu Kus Indiah yang selalu setia, thank you. Gufran, lalu Rizaldi MH, thank you juga. Nopen yang setia juga, Pak Rizwan, thank you. Ayu Rubiati, Ibu, thank you. Muhammad Jamil, Bapak, thank you. Ahmad Syafri Udin, thank you. Yelisa Amelia, thank you. Nah, ini pendatang baru, Ibu Revita Banun, ya, Ibu Rere. Kapan-kapan kita partneran ya di Indonesia Belajar, Ibu Rere, ya. Lalu ya, ada Bapak Anwar Kanwil dari Jambi. Ya, thank you, Ibu Rere. Ya. Ibu Arlin Abdullah Abakir, ya. Ini panitia dari Gorontalo, jauh di sana, ya. Bapak Dendi Rido, thank you. Kak Roli Simamura, thank you dari Cengkareng ya. Kak Nopen, Kak Jamil, ya. Dan masih banyak lagi, 34 juta ini ya, Sika. Kalau saya hitung satu-satu nanti waktunya habis. Oke, sementara saya sapa-sapa itu dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Presiden. Silahkan Pak Presiden untuk estafet generasi. Terima kasih Pak Danang, tetap semangat deh, saya dalam kondisi masih tugas di jalan, tadi baru ngawas ini, ngawas calon pegawai negeri sipil yang tes hari ini, jadi di lapangan ini, jadi tetap semangat kawan-kawan, saya support kegiatan ini, terima kasih. Jadi ini luar biasa Jessica, ini langsung estafet generasi, karena udah langsung menyiapkan calon-calon yang baru, ini luar biasa, jadi ini bukti nyata ini dari Presiden yang langsung turun tangan untuk melanjutkan estafet ini. Silakan Jessica. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Nopizal dan juga Pak Danang. Tapi mungkin sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar, kita nanti akan masukkan ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi apabila Anda ingin nonton ataupun melakukan share, reka ulang gitu ya kepada videonya gitu, Anda bisa lihat di YouTube, di Indonesia Belajar YouTube. Boleh dilakukan like, subscribe, dan juga komen ya.
Oke, kita langsung mulai aja ke sesi-sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Sabah Pelajar ingin bertanya, silakan. Nah, ini udah ada komentar nih di kolom chat dari Ibu atau Bapak Hikmah ya. Harus bisa selalu memanfaatkan peluang Ibu ya. Ibu Hikmah. Iya enggak? Iya. Oh, Ibu Hikmah ya. Iya enggak? Nah, silakan nih Pak Noprizal dan Dana dan Pak Danang untuk jawab. Ya, kalau saya pengalaman waktu misalnya saja ya menjadi manajer-manajer di area ya, entah itu di Jogja, entah di Surabaya, di Pekanbaru, di Makassar. Kalau ada training-training biasanya saya beri undangan tuh untuk anak buah, sehingga anak buah bisa masuk, ikut tahu. Sementara saya sendiri karena mungkin seperti Pak Presiden dikenal di mana-mana, jadi masuk tanpa undangan juga orang sudah memperbolehkan. Sehingga kita dapat dua ya Pak Presiden ya. Bukan hanya kita, tapi anak-anak buah kita maju. Dan dalam gitu kita, kalau saya di Gramedia pameran buku, sehingga udah bisa jualan, bisa dapat ilmu, anak-anak maju, jadi berlipat ganda. Artinya ya Pak Noprizal mungkin setuju juga kalau kita itu nggak pelit, kita berbagi ilmu. Nah, artinya anak buah kita maju, nanti seandainya kita itu entah dipromosikan ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih tinggi lagi, kita sudah siap. Nah, sehingga memajukan orang lain berarti memajukan diri sendiri. Betul nggak, Pak Noprizal? Silakan, Pak Noprizal. Ya, itu sangat sangat apa benar sekali karena estafet generasi ini ya kita sendiri kan. Kita juga merasakan kita sekarang lagi disiapkan misalnya oleh Pak Presiden misalnya. Kita selaku rakyatnya tentu sedang disiapkan oleh Presiden BKDZN misalnya untuk untuk mengisi posisi-posisi nantinya yang ya bukan berarti Pak Presiden mau pensiun misalnya kan masih lama tuh. Nah artinya pada pos-pos penting lainnya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi lain. Nah tentunya ketika kita menyiapkan estafet untuk generasi berikutnya, ketika kita tinggalkan kita akan mendengarkan kabar bahagia yang kita dapatkan ketika misalnya 1 bulan, 2 bulan atau beberapa tahun ke depan, kita akan mendapatkan informasi, berita bahagia, berita gembira bahwa di lembaga yang kita tinggalkan itu semakin semakin melejit, bukan malah menurun. Tapi ketika kita tidak menyiapkan generasi yang luar biasa, generasi emas tidak kita siapkan, maka kabar buruk yang akan kita terima pada masa-masa mendatang. Mungkin begitu Pak Danang. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Noprizal ya. Dari Sabah Pembelajar, apakah ingin bertanya? Silahkan ya, boleh tulis saja pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara ke Pak Noprizal maupun ke Pak Danang. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Menurut Pak Danang dan juga Pak Noprizal, kan kalau kata Pak Noprizal itu tadi bahwa kita harus memajukan orang lain ya, istilahnya ke teman kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan itu kita ada saingan nih. Misalnya ini kita ada di situasi kita bersama saingan kita. Nah, pastikan akan ada banyak orang ya Pak Danang dan juga Pak Noprizal yang memang nggak mau ngebantuin saingannya. Tidak mau membantu saingannya sendiri. Nah, mungkin dari Pak Danang atau dari Pak Noprizal ini ada komentar nggak nih, ada tanggapan nggak? Mungkin dari Pak Danang dulu ya, baru ke Pak Noprizal. Silakan Pak Danang. Kalau saingan kita tanggapi sebagai positif, itu sesuatu yang buat kita maju. Misalnya, oh kamu sekarang kok IT nggak pinter, kamu kok nggak pinter mengikuti zaman. Nah, artinya kita harus memperbaiki diri. Sehingga justru bukan saingan, tapi itu pendorong kita. Satu, poin yang kedua. Setiap orang itu punya bakat potensi kemampuan masing-masing. Jadi kalau dia misalnya pinter dalam bahasa Inggris, sementara mungkin saya pinter IT, nah itu yang kita tonjolkan. Mungkin dengan hal itu kita akan dapatkan tempat yang lebih baik. Mungkin menjadi pimpinan di IT direkturnya di sana, sementara dia mungkin di bidang mungkin pemasaran. Jadi kita tidak usah takut. Hidup ini memang penuh persaingan, dan persaingan ini bagi kita untuk maju dan berkembang. Kalau nggak ada tantangan itu seperti ya yang namanya kalau seorang
peselancar di air yang tenang, itu nggak ada kemajuan. Tetapi begitu banyak gelombang, maka dia ditantang untuk maju. Jadi tantangan kita anggap sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk maju. Begitu, Yesika. Silakan, Pak Noprisa. Silakan, kalau jawaban Pak Noprisa gimana nih, Pak? Ya, artinya dalam apa namanya, dalam persaingan itu tentu ada, tetapi kita harus menjadikan itu semua menjadi persaingan yang positif. Kita melihat sesuatu yang gampang saja, misalnya di sebuah pasar. Nah, di pasar itu mereka mampu menjadikan sebuah lorong itu semuanya pedagang sandal gitu. Pedagang sandal itu satu blok itu semuanya jual sandal. Kemudian di blok yang lain semuanya jual baju. Nah, begitu juga dengan apa, komunitas-komunitas pengusaha muda, misalnya dengan HIPMI gitu, ataupun itu semuanya dengan komunitas. Artinya mereka membangun sebuah jaringan, mereka tidak takut berbagi jaringan karena mereka meyakini bahwa mereka itu berproses. Nah, tentang hasil, tentang rezeki dan lain sebagainya, itu adalah urusan Tuhan. Nah, ketika itu semua kita jadikan apa, pola pikir kita, jadi mindset yang kita bangun, maka semuanya tidak ada masalah. Kita akan bersaing secara positif gitu. Nah, kadang-kadang jaringan yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan membuka jaringan untuk kita sendiri. Nah, ketika kita pelit jaringan, kita apa, rekan kerja kita tidak kita berikan ini, kita tidak tahu kan, pada saat ini jaringan yang kita miliki, misalnya kita berhitung nih, jaringan yang kita miliki, kita punya 5 teman gitu, yang punya apalah namanya, kita misalkan grade A misalnya. Nah, rekan kerja kita yang kita duga hanya memiliki 2 teman yang luar biasa, ternyata punya banyak gitu. Nah, ketika itu kita kumulasikan, nah tentu penguatannya, kita memperkuat teman kita juga tidak menutup kemungkinan akan memperkuat kita. Nah, itulah saling menguatkan di situ. Mungkin itu tambahan, Mbak Jessica. Yap, luar biasa sekali Pak Rizal dan juga Pak Danang ya. Oke, terjawab sudah. Mungkin dari yang lain apa ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi? Silakan. Bagi yang ingin bertanya maupun menambahkan, boleh ya. Nah, kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan berikutnya ya. Itu kan tadi untuk saingan ya. Kalau misalkan untuk junior, nah itu kan jelas pasti situasinya berbeda dari persaingan yang ada ya. Nah, kalau misalkan ke junior sendiri, gimana nih Pak Danang dan juga Pak Noprisal? Apakah memang tips-tips dari Pak Noprisal itu juga berlaku untuk siapapun maupun dari senior ataupun junior? Silakan Pak Noprisal dulu mungkin yang jawab. Oke, baik. Saya punya dari dulu sampai sekarang, saya jarang sekali misalnya bertemu dengan saya dulunya sebelum bergabung di menjadi ASN bawahannya Pak Presiden. Saya dulu adalah saya bekerja di media. Saya bekerja di media di salah satu surat kabar. Nah, di sana saya jarang sekali bertemu dengan seseorang, misalnya itu hanya saya dan bertemu empat mata. Saya selalu membawa teman-teman saya atau bawaan saya di halaman tertentu. Nah, kenapa? Karena di situ itu adalah pendelegasian wewenang. Nah, ketika hari ini misalnya seorang pejabat yang menjadi narasumber kita hanya kenal sama kita gitu. Nah, suatu ketika misalnya kita berhalangan atau kita punya kesibukan lain. Nah, ketika bawahan kita tadi sudah kenal dengan narasumber itu, maka kita tinggal mendelegasikan saja wewenang itu. Artinya kita akan terbantu ketika kita mendelegasikan wewenang dengan cara memperluas jaringan yang kita miliki tadi, berbagi jaringan dengan bawahan. Nah, kadang-kadang rekan-rekan sulit untuk berbagi jaringan itu karena berpikirnya orientasinya lain gitu. Biar saya saja yang punya jaringan sebesar ini, yang luas ini, yang lain tidak gitu. Nah, itu kita menghambat rekan kerja kita untuk maju gitu. Padahal idealnya kita mempersiapkan mereka untuk minimal seperti kita.
Malah orang yang sukses itu banyak kita baca dari literatur itu adalah menyiapkan generasi berikutnya lebih daripada kita. Nah, jadi ketika kita masih beranggapan bahwa jaringan itu cukup hanya untuk kita sendiri, ketika kita berbagi baik itu profit misalnya, kita akan berkurang, kemudian hal-hal lain yang berkurang ketika kita berbagi jaringan, nah itulah sesuatu yang keliru. Harusnya kita beranggapan berbagi itu tidak akan mengurangi. Mungkin itu Mbak Jessica. Terima kasih Pak Noprizal. Boleh ditambahkan oleh Pak Danang, silakan Pak Danang. Saya mungkin termasuk orang yang aneh, teman-teman ya, Jessica, Pak Noprizal. Terima kasih Kak Rolis datang, Kak Ciptor ini Puspitosari ya datang. Terima kasih juga. Waktu saya wawancara untuk memilih, ya, ada general manager, saya mestinya calon menempati di situ. Tapi waktu saya wawancara, orang yang menggantikan saya merasa lebih hebat dari saya kasih kok tempat itu untuk orang yang baru saya wawancarai, padahal baru masuk loh. Saya kira jarang orang yang berani kayak saya ini. Tapi justru dengan saya mengalah seperti itu, lalu 4 orang di daerah, ya, di perwakilan saya dipegang di Pekanbaru, lalu Surabaya, lalu Jogja, lalu akhirnya semua menjadi manajer yang dulunya kepala perwakilan. Sementara orang yang baru datang yang saya anggap pintar dari saya itu ada di Jakarta di pusat. Berani nggak kita menaruh orang yang lebih muda untuk menempati posisi kita yang lebih tinggi? Tapi Pak Presiden, apa yang terjadi Pak Presiden? Kalau kita berani seperti itu, sekarang saya pensiun, masih dapat uang pensiun Pak. Kalau kita dulu, kita pegang terus, lalu kita pengganti kita nggak lebih pintar dari kita, perusahaannya nggak jalan, nggak ada uang pensiun karena perusahaannya nggak jalan. Nah ini saya cerita dari pengalaman. Memang orang muda, istilah Pak Noprizal tadi, memang harus diberi kesempatan. Apalagi kalau yang sekarang dia lebih jauh tadi dikatakan networking-nya lebih bagus, dengan IT-nya lebih bagus, lulusan dari perguruan tinggi yang hebat-hebat, S1, S2-nya, lalu sudah punya pengalaman kerja. Nah, ini poin-poin yang bagi dia pantas mendapatkan itu. Nah, itu aja Jessica. Jadi memang orang muda kita harus fair ya. Kita kasih kesempatan ya. Kita harus bisa merendahkan hati untuk rela sehingga perusahaan tetap jalan. Dengan begitu seperti saya Jessica sekarang masih mudah pensiun, setiap tahun saya duduk manis sudah mendapatkan uang pensiun. Begitu ceritanya Jessica. Terima kasih. Luar biasa sekali, thank you Pak Danang dan juga Pak Noprizal. Iya, silakan Pak Presiden. Terima kasih. Jadi betul antara junior dalam kerjaan, kalau saya pengalaman, saya hampir 29 tahun jadi ASN. Saya punya banyak junior saya, hari ini sudah banyak yang jadi pimpinan di pengadilan. Nah ternyata itu menyenangkan gitu loh. Seorang pemimpin yang berhasil tadi sudah disinggung adalah orang-orang yang berhasil menyiapkan kader penerus gitu loh. Jadi sebenarnya salah sih kalau pimpinan tidak memberi kesempatan kepada juniornya, itu salah. Jadi junior itu justru nanti adalah penerus-penerus kita. Program-program kita yang belum terlaksana itu junior-junior yang akan melaksanakan. Terkali itu tambahan dari saya. Jadi jangan takut disaingi deh dengan siapapun gitu. Karena kita punya potensi masing-masing. Pakarnya Mbak Rere ada nih, pakar potensi ini yang bisa mengungkap potensi. Makasih. Siap Pak Presiden. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Arif tambahannya. Pak Noprizal juga terima kasih jawabannya. Dan juga Pak Danang terima kasih jawabannya. Tidak terasa ternyata sekarang kita sudah mau jam 3 ya. Nah ini mungkin kita boleh untuk memberikan closing statement dari Pak Noprizal dan juga Pak Danang. Mungkin dimulai dari Pak Noprizal terlebih dahulu, silakan. Oke, baik. Sebelum closing statement, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada senior-senior ataupun rekan kerja kita, teman-teman aktivis yang telah bergabung bersama kita di Indonesia Belajar dengan tema estafet generasi. Nah, poin penting dari estafet generasi itu adalah kepuasan. Nah, kenapa saya sampaikan kepuasan? Mungkin kita pernah
dulunya menjadi sebuah pimpinan organisasi mahasiswa misalnya, seperti organisasi mahasiswa paguyuban, ternyata setelah kita demisioner dari organisasi itu malah mati. Nah, belajar dari situ misalnya, kita akan apa, setelah kita siapkan generasi pengganti kita, maka kita akan menemukan apa namanya nilai maksimal dari sebuah kepuasan ketika sekian tahun ke depan kita masih diundang oleh organisasi itu, organisasi yang dulunya kita bahu membahu membangun, kita masih diundang dan bisa duduk di depan misalnya, apa itu semua karena kita sudah menyiapkan generasi emas pengganti kita. Nah, tidak apa-apalah misalnya pada saat ini kita bahu membahu, kita bekerja keras demi mewujudkan itu semua, ketimbang nantinya kita kecewa, kita mendengarkan bahwa generasi setelah kita tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat banyak. Artinya mereka tidak bisa menuntaskan dan tidak bisa melanjutkan keinginan-keinginan kita yang belum bisa kita laksanakan pada saat ini. Intinya tetap semangat dan semua kita menyiapkan estafet untuk generasi-generasi berikutnya. Semua kita peserta, semuanya dengan apa perkembangan zaman, semuanya kita akan terlintas dengan sendirinya dan generasi berikutnya terus tumbuh sehingga nantinya kita akan bangga, kita akan punya kita akan puas di berada di titik itu melihat generasi berikutnya mampu menggantikan kita menjadi malah lebih baik dari kita. Mungkin itu Mbak Jessica. Terima kasih ya Pak Nopriyazal. Kita lanjut ke Pak Danang, silakan Pak Danang. Oh, Jessica, Indonesia Belajar ini contoh nyata dalam estafet generasi. Pertama kali kita sama Pak Dewa, Dewa itu kan di atas, telah diturunkan pada titisnya Mbak Jessica. Nah, ini sudah nyata ini, Pak. Dulu mungkin Pak Nopriyazal belum mengalami pertama kali sama Mas Dewa, sekarang saya sudah mengalami ya, Pak Presiden ini dengan Jessica. Jadi saya menyampaikan apa? The bright of tomorrow depends on what you do today. Kecemerlangan hari esok tergantung apa yang Anda lakukan sekarang. Marilah kita menyiapkan generasi-generasi muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kita sehingga usaha, perusahaan, institusi kita tetap jaya. Jaya Indonesia Belajar, jaya berani keluar dari zona nyaman, jaya Pak Presiden, dan jaya untuk kita semua dimanapun kita berada menjadi pimpinan Nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali ya Pak Danang dan juga Pak Nopriyazal. Terima kasih atas materinya hari ini. Pencerahannya luar biasa. Ini sangat menginspirasi kita semua di sini. Dan yang paling penting itu adalah yang tadi Pak Nopriyazal dan juga Pak Danang sampaikan, bahwa kita di sini itu tidak ada persaingan ya. Kita sama-sama membantu orang lain. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Nopriyazal atas materinya. Dan saya ucapkan juga bagi tambahannya, terima kasih Pak Arief. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar ya, karena telah hadir di tengah-tengah kita untuk bergabung di seminar kita hari ini. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Danang di jam yang sama dan hari yang sama. Jadi untuk Anda sahabat pembelajar, boleh sekali untuk datang juga di minggu depan ya. Terima kasih, luar biasa sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari tim Indonesia Belajar. Mohon undur diri dan semoga sahabat pembelajar dan juga Pak Danang dan Pak Arief sehat selalu ya, bahagia selalu. Salam sukses luar biasa, stay safe and stay healthy. Dari sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih ke Pak Danang dan juga Pak Nopriyazal. Terima kasih, sampai jumpa.